kembali lagi ke vlog mesin cuci Samsung Wobble Technology. Ya, bagaimana jika menemui mesin cuci Samsung otomatis satu tabung yang setelah kita mencuci beberapa kali setelah selesai muncul gambar keranjang atau tabung dengan simbol merah seperti ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tabung sudah terlalu sering dipakai dan dalam keadaan kotor atau meminta dilakukannya cuci tabung. Ya, untuk membersihkan atau mencuci tabung ditandai perintah seperti ini, maka kita harus melakukan pencucian tabung dengan cara kita mencet Eco Tab Clean. Ini adalah program untuk mencuci tabung mesin cuci. Kita bisa menyalakan Eco Tab Clean ketika muncul perintah seperti ini, tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita sudah menggunakan mesin cuci selama 3 atau 4 kali, kurang lebih kita bisa mencucinya sebulan sekali misalkan, atau 2 bulan sekali kita cuci tabungnya. Dengan cara kalau perlu ya tidak usah kita memencet Eco Tab Clean ini, tapi serutin kita sebisa mungkin kita mencuci tanpa menggunakan pakaian. Kita jalankan program saja seperti biasa. Kita pilih lever airnya 3 atau berapa atau 2, tapi kita jalankan mesin tanpa pakaian. Ini untuk membantu merawat atau mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tabung ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin setelah 3 atau 4 kali pemakaian kita jalankan mesin tanpa pakaian untuk membantu mencuci atau membersihkan kotoran-kotoran yang menempel dalam sisi tabungnya seperti itu. Untuk menjalankan Eco Tab Clean, kita bisa klik ini dengan cara ya kita matikan dulu mesin cucinya, kita matikan, kemudian kita nyalakan kembali, kita pencet cuci tabung atau Eco Tab Clean. Ini secara otomatis menjalankan proses mencuci, ya, proses mencuci, kemudian membilas, proses mencuci, membilas, dan proses spin, ya, proses memeras dalam waktu 93 menit dengan jumlah level air sebanyak penuh 5, ya. Nanti kita bisa mulai dengan pencet start. Nanti ya, tabung akan terisi air dengan penuh. Kemudian proses mencuci, membilas, memeras itu akan berlangsung tanpa kita isi pakaian, hingga itu membantu membersihkan tabung atau mencuci tabung. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya bisa bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Terima kasih.